warga Semarang, warga Jawa Tengah yang saya hormati dan saya cintai. Ratusan ribu massa tumpah ruah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah saat kampanye Paslon 02 Prabowo Gibran pada Minggu 28 Januari 2024. Dari sekian banyak massa yang hadir, 4.500 relawan anak bangsa atau RAB turut andil memeriahkan kampanye yang disaksikan jajaran tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan juga deretan artis ibu kota tersebut. Di sela kampanye, massa dari RAB berkeliling di seputaran lokasi kampanye sambil meneriakan yel-yel Prabowo Gibran yang diyakininya bakal memenangkan kontestasi pemilu 2024 dalam satu putaran. RAB sendiri memilih Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia lantaran paslon nomor urut 2 ini merupakan pasangan yang terbaik dari kandidat capres-cawapres lainnya. Ketua Umum Nasional Relawan Anak Bangsa, Haji Agus Winarno SH menegaskan bahwa ribuan massa yang dihadirkannya merupakan perwakilan dari berbagai daerah khususnya di Jawa Tengah. Dirinya berharap derasnya dukungan yang terus mengalir dari setiap penjuru daerah bisa menambah semangat para relawan juga rakyat Indonesia untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ia pun meminta relawan di masing-masing wilayah agar tetap bekerja keras dan terus menjaring dukungan demi mewujudkan kemenangan Prabowo Gibran menjadi pemimpin negeri ini. Relawan anak bangsa ini ikut andil dalam mendukung dan memeriahkan kampanye apa itu? Kirab kebangsaan di Jawa Tengah ini tentunya seluruh relawan anak bangsa yang ada di 35 kabupaten kota ini kita kerahkan untuk mendukung acara ini. Antusias masyarakat di Jawa Tengah ini, insya Allah Pak Prabowo Gibran akan menang di Jawa Tengah dan di Jawa Tengah ini. Dan insya Allah Jawa Tengah ini akan menjadi putih semua yang akan dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dengan adanya kampanye di Simpang 5 ini yang luar biasa ini, tentunya ini akan menjadi penyemangat kita semua bagi RAB untuk bekerja keras, lebih keras lagi supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang mutlak di Provinsi Jawa Tengah ini. Ada pesan lagi Pak untuk swing voter yang masih ragu untuk memilih Pak? Saya pesan kepada saudara-saudaraku masyarakat Jawa Tengah yang masih belum menentukan pilihannya, mari kita tentukan pilihan Anda dengan memilih Prabowo Gibran supaya menang satu putaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan Inilah Tasik.